sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriberku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam segala urusan, dan yang terpenting masih tetap semangat ya kawan. Semoga kita semua bisa sukses bersama. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku sedang menunggu keberangkatan pesawat ke negara Jepang teman-teman, dan kali ini aku sudah berada di gate nomor 6. Namun sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat-sahabat aku nih ya yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Dan jangan lupa di share yang sebanyak-banyaknya ya kawan. Thank you. Oke sahabat subscriberku semua, kini aku sudah memasuki dari imigrasi dan ini baru menuju ke gate-nya. Dan kebetulan sekali gate aku ini tidak terlalu jauh ya, aku mendapatkan gate nomor 6. Nah untuk pesawatnya yaitu aku akan menaiki yaitu Japan Airlines. Ini baru pertama kalinya loh aku menaiki Japan Airlines. Nah untuk gate nomor 6 itu berada di depan sana, dan untuk situasi di bagian penungguan penerbangan itu masih sepi ya, belum banyak banget yang menunggu di gate nomor 6 ini. Dan untuk gate-nya juga masih tutup, belum ada petugasnya atau staffnya. Dan seperti ini keadaannya teman-teman, masih sepi ya. Tapi juga nggak sepi-sepi amat, juga sudah ada sih orang, tapi belum rame sekali begitu ya. Nah untuk sekarang ini kebetulan musimnya itu hujan ya, semoga aja penerbangan ini lancar ya teman-teman. Nah ini untuk pesawatnya sudah datang, ini adalah Japan Airlines dan ini masih persiapan. Nah untuk sebentar lagi kita akan menaiki pesawat tersebut untuk cus ke Tokyo. Yang aku sayangkan untuk saat ini itu musimnya sedang hujan ya. Jadi tadi itu benar-benar hujannya tuh deras sekali teman-teman. Tadi waktu aku perjalanan ke sini di dalam bis itu juga udah hujannya itu sangat-sangat deras sekali, dan sekarang juga masih hujan. Nah, semoga saja nanti itu tidak ada halangan ya. Ada biasanya tuh kalau sedang hujan turun itu biasanya penerbangan tuh banyak banget deh halangannya. Semoga aja ini lancar ya teman-teman. Mohon doanya semoga perjalanan aku ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Biasanya aku tuh kalau mau ke negara Jepang aku tuh kebanyakan menggunakan pesawat ANA, dan kali ini aku menggunakan Japan Airlines. Ini baru pertama kalinya aku menggunakan pesawat Japan Airlines, dan kali ini tuh aku berada di gate nomor 6. Nah ini gate-nya teman-teman ya, untuk menuju ke Tokyo Airport. Nah kali ini sudah dibuka nih gate-nya, tapi khusus untuk yang bagian bisnis yang diperbolehkan masuk pertama kalinya. Karena aku ini bagian ekonomi jadi masih ngantri ya. Nah antrian aku tuh di sini, aku mau berdiri di sini untuk antri bagian aku. Nah ini udah jam 3 ya teman-teman, jadi nanti tuh penerbangan aku tuh jam 3.30. Nah jadi ini udah persiapan. Nah ini kurang lebih seperti ini proses untuk memasuki penerbangan pesawat. Nah jadi kali ini tuh udah modern ya teman-teman, jadi kalau masuk itu kita tinggal ngetutkan tiket kita di seperti barcode-nya itu kita tinggal tut sambil scan wajah kita, kita sudah terbuka itu pintunya. Nah seperti ini bagian bisnis yang diperbolehkan masuk terlebih dahulu, dan juga yang mempunyai bayi atau yang membawa balita itu diperbolehkan masuk terlebih dahulu. Dan untuk aku ini masih ngantri ya teman-teman, jadi dibudayakan antri. Untuk penerbangan dari negara Hong Kong menuju ke negara Jepang itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Jadi nanti aku nyampe negara Jepang itu sekitar jam 9 malam. Nah nyampe sana kita tuh langsung istirahat, dan besoknya pagi kita itu bertraveling. Nah pastinya penasaran kan seperti apa bertravelingnya aku di negara Jepang? Pastinya kalian penasaran, dan
pantengin terus di channelnya Giovanni untuk melanjutkan keseruan-keseruan aku yang berada di negara Jepang. Oke, teman-teman, ini sudah waktunya aku untuk memasuki penerbangan ini. Nah, aku sudah melewatinya dan sekarang aku mau menuju ke pesawatnya nih, teman-teman. Nah, jadi setelah aku memasuki scan wajah, ini aku mau menuju ke pesawatnya, teman-teman. Untuk perjalanan menuju ke pesawatnya itu tidak terlalu jauh ya. Kita tinggal lurus aja dan kemudian kita belok menuju kita mencari yang ekonomi ya. Nah, di sini, nah itu di depan sudah kita memasuki pesawatnya, teman-teman. Dan ini cuacanya tuh benar-benar masih hujan ya. Tapi semoga tidak ada halangan deh ya. Semoga lancar-lancar saja. Amin. Oke, ini aku sudah masuk ke pesawatnya dan aku mau mencari nomor tempat duduk aku. Nah, ini aku sudah mendapatkan tempat duduknya aku. Nah, kali ini aku nih baru pertama kali ya kan, biasanya aku menggunakan pesawat ANA. Nah, kali ini aku menggunakan Japan Airlines. Ternyata pesawatnya itu lebih luas ya menurut aku, tempat duduknya juga enjoy banget, sangat luas. Jadi tidak terlalu sempit menurut aku. Enak deh kalau menggunakan Japan Airlines. Menurut aku sangat rekomendasi banget. Dan untuk penumpang saat ini, penumpang Japan Airlines ini juga full, jadi tidak ada bangku yang kosong. Nah, di sini juga disediakan untuk kita melihat film, jadi supaya kita itu tidak boring atau tidak jenuh di dalam pesawat karena 5 jam loh, teman-teman. Oke, sahabat subscriberku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih buat sahabatku semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan saya juga tak lupa untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat subscriber yang sudah mendukung dan juga mensupport channelku ini. Tanpa dukungan kalian semua, channelku tidak akan bisa berkembang. Dan hanya ucapan terima kasih yang hanya bisa saya ucapkan. Semoga sahabat-sahabatku dipermudah segala urusannya. Dan jangan pernah bosan untuk selalu mensupport channelku ini. Dan nantikan keseruan video selanjutnya hanya di Giovanni Channel. Dan saya akhiri video saya sampai di sini. Apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja, Giovanni mohon maaf. Karena Giovanni hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and goodbye.